Halo semua, jumpa lagi dengan Mr. Andre dari Deus Project Chain. Kali ini kita akan meng-share apa ya? Ini sebuah tips, yaitu manfaat memeluk anak. Apa saja sih manfaat dari memeluk atau sebuah pelukan? Berikut ini adalah yang Mr. Andre praktekkan, ya teman-teman bisa lihat, yaitu memeluk anak yang bernama Enzo. Ini pelukan ini memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, pelukan ini membantu pertumbuhan anak. Kenapa kok bisa membantu pertumbuhan anak? Karena pelukan ini menstimulasi energi positif ke anak. Itu yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua adalah mengaktifkan saraf parasimpatik. Ini saraf ini menjadikan emosi menjadi stabil. Jadi anak itu menjadi tidak mudah emosinya naik turun ya, tapi menjadi stabil. Terus yang ketiga adalah melepaskan hormon oksitosin. Ini apa sih hormon oksitosin? Ini adalah hormon untuk memperkuat kekebalan tubuh. Itu yang ketiga, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mempunyai anak kecil, sebaiknya kecil atau udah besar ya, jangan lupa untuk memeluk anak ya. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Terus yang keempat, sebuah pelukan itu juga membuat tekanan darah menjadi lebih rendah ya. Jadi baik untuk kesehatan jantung ya. Jadi putra-putri, teman-teman semua sejak kecil sudah terbiasa dengan tekanan darah yang cenderung rendah, yang baik untuk kesehatan jantung ya. Jadi tidak ada risiko penyakit-penyakit buat putra-putrinya di kemudian hari. Yang berikutnya, yang kelima adalah mempererat hubungan atau bonding ya. Terus selain meningkatkan hubungan atau bonding, ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, karena kenyamanan yang diberikan ini anak menjadi seperti kita diberikan support atau dukungan. Jadi anak akan lebih percaya diri kalau sering mendapat pelukan dari ayah bundanya. Demikian teman-teman, manfaat dari pelukan. Apakah teman-teman semuanya Bu yang menjadi ayah atau bunda hari ini sudah memeluk putra-putrinya? Jangan lupa untuk selalu memberikan pelukan hangat buat putra-putrinya, karena banyak sekali manfaatnya. Selain mempererat hubungan dan bonding, juga banyak manfaat lainnya dalam pertumbuhan anak. Demikian tips dari Deus Project bersama Mr. Andre. Kita bertemu di video-video berikutnya, di konten yang lainnya. Sampai jumpa.